Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad amma ba'du. Pada kajian yang insyaallah barokah ini, kita akan melanjutkan kajian yang kemarin tentang sedulur papat, lima pancer. Kemarin kita sudah membahas tentang sedulur papat, lima pancer, yaitu penafsiran tentang kejawennya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang sedulur papat, lima pancer, penafsiran hikmah. Kemarin pada kejawen kita mengetahui sedulur papat lima pancer ada empat. Satu, kakak kawah, adi ari-ari, getih, tali buser, pancernya kita sendiri. Nah, dalam versi hikmahnya, pakar ahli hikmah telah mentafsirkan sedulur papat lima pancer, yaitu empat adalah para malaikat yang diutuskan Gusti Allah menjaga manusia sejak dilahirkan sampai hari kiamat nanti. Siapa saja sih malaikat tersebut? Ada empat malaikat. Satu, malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikail. Ketiga, malaikat Izrail. Empat, malaikat Israfil. Nah, Malaikat Jibril fungsinya adalah, atau tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Dalam penafsiran tersebut, Malaikat Jibril mempunyai tujuan atau mempunyai tugas adalah menjaga keimanan manusia, menjaga keimanan kita. Karena dia menjaga, yaitu sama kalau dihubungkan dengan kejawennya, yaitu kakang kawah. Tugasnya adalah menjaga atau melancarkan jalannya jabang bayi keluar. Sama juga seperti malaikat Jibril ini, menjaga keimanan kita. Kemudian malaikat Mikail yang mempunyai tugas yaitu mencukupi kebutuhan manusia. Sama juga kayak adi ari-ari yang mencukupi atau merupakan saluran untuk mencukupi gizi jabang bayi. Kemudian yang ketiga, malaikat Izrail, yaitu pencabut nyawa. Kalau dihubungkan dengan kejawennya, yaitu getih. Getih adalah darah. Malaikat Izrail tugasnya adalah menjaga agar manusia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, kalau dihubungkan dengan getih atau darah, kalau tidak ada darah, mana bisa jabang bayi bisa hidup? Sama juga kayak malaikat Izrail mencabut nyawa. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil yang bertujuan atau memiliki tugas adalah menerangi kalbu kita masing-masing. Jika dihubungkan dengan kejawennya, yaitu tali pusar yang berfungsi untuk pernafasan. Malaikat Israfil adalah malaikat peniup sangkakala. Nah, dengan nafas inilah jabang bayi juga bisa hidup sampai sekarang ini karena melalui pusar dengan pernafasan tadi. Kemudian pancernya itu siapa sih pancer? Kalau di kejawen, pancer adalah kita sendiri. Namun dalam penafsiran hikmah, pancer itu adalah sang guru sejati, Gusti Allah yang Maha Kuasa. Seperti itulah perbedaannya antara kejawen dan hikmah penafsiran tentang sedulur papat lima pancer. Demikianlah kajian tentang sedulur papat lima pancer
versi hikmahnya. Untuk lusa atau besok lagi kita akan mengkaji tentang berbagai macam keilmuan, kejawen dan hikmah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.